Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ida dalam materi pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tema 8, yaitu tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kita juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah contoh perwujudan sikap dalam menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Antara lain yaitu 1. Bermain dengan semua teman meskipun berbeda suku bangsa dan agama. Karena kita sekolah di sekolah Islam, tentunya agamanya sama ya, semuanya beragama Islam. Mungkin yang berbeda adalah suku bangsanya. Yang kedua, yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, dan agama. Manfaat keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah yang pertama, dapat menciptakan keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita syukuri. Yang ketiga, keberagaman budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk mengunjungi daerah dengan ciri khasnya masing-masing. 4. Keberagaman yang ada di Indonesia juga dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya dengan keberagaman. Menyikapi keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah dengan cara 1. Saling menerima dan menghargai keberagaman. 2. Saling mendukung dan menambah wawasan antar keberagaman. Yang ketiga, menciptakan berbagai variasi dan melengkapi satu sama lain. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara bagaimana? Yaitu yang pertama, dengan cara memperkuat toleransi atau kita harus saling hormat menghormati. 2. Menyelenggarakan gotong royong atau kerjasama. 3. Mengedepankan musyawarah dalam hal apapun, baik dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. 4. Menghargai hak-hak orang lain, karena di samping kewajiban, setiap orang juga memiliki hak. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila pertama, contohnya taat beribadah. Pengamalan sila kedua, bisa diamalkan dengan cara saling menghargai antar teman. Sedangkan pengamalan sila ketiga dapat dilakukan dengan menciptakan kerukunan dalam keberagaman. Pengamalan sila keempat, menyelesaikan masalah bersama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan pengamalan sila kelima, contohnya yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Beribadah dengan kesadaran sendiri. Artinya tidak atas suruhan orang lain. Sudah memiliki kesadaran untuk melakukan ibadah. 2. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Misalnya dalam hal sholat 5 waktu, karena sholat sudah ditentukan waktu-waktunya ya, sehingga kita melaksanakan ibadah sholat tersebut dengan tepat waktu.
3. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Melakukan kegiatan apapun, maka awalilah dengan berdoa. 4. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Contoh pengamalan sila kedua dan ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, saling menghargai antar teman. Tidak boleh di antara kita saling menghina atau mengejek. Yang kedua, saling menolong antar teman. Yang ketiga, saling menciptakan kerukunan. Tidak bertengkar. Sehingga tercipta hidup yang damai. Empat, saling menumbuhkan rasa persaudaraan. 5. Mendahulukan kepentingan bersama. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Sedangkan contoh pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, ikut mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. 2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Mendahulukan kepentingan orang banyak, orang lain daripada kepentingannya sendiri. 3. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Menghormati hak-hak teman dan menghargai hasil karya teman. Yang keenam, mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah. Demikianlah materi PPKN tema 8, subtema 3 dan 4. Mudah-mudahan materi kali ini memberikan pemahaman kepada anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirnya, Ustazah akhiri. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.